Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Survival Channel. Kali ini cara memotong urean jaring biar nanti bisa disambung ulang lagi ya. Gimana caranya atau potong ya? Caranya seperti ini, Mas. Oke. Langkah pertama kita cari ujung ke ujung ya. Ini. Kita potong sini yang ini. Nah, sebenarnya ini kan nih kita potong lagi. Sampai bawah. Dan seperti ini. Ini akan jadi nih harus diutamakan ini persis seperti ini. Ini biar nanti untuk penyambungannya sama rata. Potong, kita potong lagi, dan ini lagi, nah, ini lagi, oke, ini lagi, dan ini, nah, untuk terakhir kita potong yang ini untuk timah ya. Habis itu yang di sini ini kita potong, dan untuk bentar biar kelihatan. Oke, ya ini yang di atas pelampungnya kita potong. Juga ini kan sobek parah nih. Sobeknya terlalu parah nih tuh, entah kenapa, karena saya males buat jaring lagi, makanya saya perbaiki jaring ini. Nah, yang ini kita potong. Nah, ini kan tinggal ini, udah enggak kepake. Udah kepake, kita gunting aja. Oke. Dan pokoknya merusak lah ini. Jadinya seperti ini potongannya. Dan ini yang mau disambung sama ini. Nah, oke. Cara penyambungannya sekarang. Sebenarnya menyambung jaring itu gampang-gampang susah ya, kalau buat orang yang masih kita belajar ya agak susah, kan udah tahu ya pasti bisa. Oke, cara penyambungannya bentar. Kita menggunakannya coban ya. Coban. Taikan. Oh. Ya. Nah, caranya seperti ini. Kita ikat. Oke.
Tadi kan motongnya presisi. Jadi nanti waktu kita kita masukkan lagi sini dan ini. Kita masukkan lagi. Oke, habis itu kita kemana? Pemotongan ini gak bodri. Jangan lupa kita kedua kali ya. Lalu kita habis di sini toh, kita masukkan lagi sini. Cara penyambungan ini ya. Lalu kita samakan lagi. Dan seterusnya kita mulai lagi seperti ini. Pokoknya apa cara menyambungnya zigzag dari sini. Bisa dari sini toh, sini, habis sini, sini lagi. Cara penyambungannya seperti itu. Zigzag ya. Sini lagi, pokoknya jalannya zigzag, enggak apa ya. Kalau Rian Malang memang agak-agak sulit untuk menyambungnya karena kita harus paham tenan, memotongnya harus pas presisi. Kalau nggak pas presisi, nanti tidak bisa ketemu. Kita rangkul dari atas, ikat ke bawah. Talinya cuma dua kali aja. Yang pertama rangkul, yang kedua paten. Sini lagi.
itu seperti ini. Ini sambungannya. Yang agak mendol-mendol ini sambungan semua. Oke. Ini juga iketan sambungan. Ya hampir sama sih, walaupun iketannya agak besar. Dan jangan lupa untuk yang di atas tadi kan, nih benangnya nih, dipotong habis. Nah, ini dipotong juga. Nah, ini sambungannya seperti ini. Ini belum saya sambung. Dan nanti kita menyambungkan lagi. Ini masukkan ini lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sambungannya. Untuk menyambungannya, kita rangkul lagi dari atas ke bawah. Ke bawah. Nah, udah jadi kan. Nah, habis dari sini kan ke sini. Nah, ini juga ada gantian dari sini. Nah. Nah, untuk yang dari sini kemasukan ke atas lagi. Seperti ini. Nah. Nah, ini udah jadi lagi. Seperti ini. Dari sini, 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 dan ke sini lagi. Nih. Nah. Nih. Cukup 2 kali aja penyambungannya. Dari atas, nah udah jadi. Kalau yang gimana ya, seperti ini ada senarnya, itu sambungan semuanya. Udah jadi, tinggal sedikit lagi. Untuk sekian saja dan terima kasih. Ini cara penyambungannya.